meninggal dunia di dalam mobil dalam perjalanan pulang usai manggung. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu bersabarlah atas apa yang menimpamu saat ini. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Dirundung duka yang mendalam, salah satu senior meninggal dunia, tangis sahabat pecah saat melayat ke rumah duka. Masih ingatkah kalian dengan Benigno? Ia adalah seorang penyanyi lagu pop Minang dan pendangdut Indonesia yang mulai karir seninya dari lomba model di Kota Padang, Sumatera Barat. Benigno berperan sebagai karakter antagonis di FTV Pintu Berkah di Indosiar. Ia kelahiran Medan 11 November 1974, yang saat ini berusia 49 tahun. Kabar duka datang dari pedangdut Benigno. Pelantun goyang senggol ini menginformasikan salah satu jebolan bintang Pantura 2 meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Norman Divo. Demikian postingan Benigno di Instagram story-nya. Norman Divo dikenal setelah ia menjadi finalis ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. Dalam bernyanyi membuat Norman menjadi runner-up bintang Pantura 2. Dalam postingannya, Benigno hanya menuliskan ucapan duka sekaligus doa untuk almarhum Norman Divo. Mengetahui postingan tersebut, sontak para warganet pun langsung penuhi kolom komentar belasungkawa kepada keluarga. Informasi meninggalnya sang biduan tersebut, sontak para pelayat pun langsung penuhi rumah duka untuk melayat. Sederetan rekan artis pun tampak terlihat di rumah duka. Bahkan jenazahnya akan dimakamkan di TPU daerah setempat. Sekedar informasi, almarhum Norman Divo meninggal dunia pada 31 Januari 2022. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.